Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, alhamdulillah kami bisa suan datang panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan besok kita dikumpulkan dengan panjenengan nalika mahsyar. Lan kita semua yang ada di pondok sini mudah-mudahan dikumpulkan dengan para kiai panjenengan ya. Nuwun sewu para habaib, kula mriki niku jane njaluk ilmu sampean. Kula mboten gadah nono lastu bisaen indakum. Namung anak wong biasa mboten ngerti napa-napa. Lemenan kula dateng Kyai Nur ya njaluk ngelmu nek Kyai Nur dateng panjenengan nyuwun ngelmu panjenengan ben ketularan. Rusaruna sumak mana kabah ini yang saya cari. Besok kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita senengi. Mulane zaman senengo sepodo habaib, poro kiai, poro ulama. Besok tenakhirat kesana dikumpulkan kalian man akhabah niku ya. Niku yang paling penting. Kalau sepan ketika ini nang patos niku. Kalau matosi wong sing kula senengi. Besok kula dikatutaken. Kulung akan datang panjiran pensto yang kang habaib niku niku sing kula kulae namung niku kula saking Jawa Timur persis saking Ngerboyo kula silaturahim datang Kyai Nur Muhammad sing pas 100 dinten apa pinten-pinten niku niku rumiyin wonten ing Ngerboyo dangu dados kale kula kok kanca ingkang sae dadi kula disabari bahasa kula tergetare ati kula nalika panjenenganipun taksih wonten pondok dadi niku kaget sangat kali kula nalika wonten pondok niku. Alhamdulillah kula saged sowan saged nderek maosaken tanggalan lan kula kepanggih dhateng sedaya habaib pinanggih Jakarta. Alhamdulillah kula niki namung nemplek-nemplek mohon boten gadah napa-napa. Kula suwun benteng nek katelisa tenakhirat kula digoleki nggih. Saman goleki kula nek katelisa tenakhirat niki. Kula namung niku sing kula goleki lastu bisaen indakum. Para santri umpung saman tasih ten pondok. Saman sing mempeng sing tenanan. Enten masalah-masalah sing sulit saman takok kakak-kakak saman kathah. Niki kesempatanipun wong ten pondok niku sae sanget. Barang sing durung saman sumerati kanca-kanca saman kakang-kakang saman kathah ingkang sampun sumerat dadi saman nyuwun pirsa. Penake ten pondok niku ngoten. Lan natenoa jeng takok masalah siji man golek kancane kadang 10 kilo 5 kilo. Lan naten pondok pesantren zaman kan pengabdi maaf. Nah kula ora patahi sabosa Indonesia ya wong Indonesia tapi apa patahi Indonesia. Terima kasih. Masyaallah. Alhamdulillah saya bisa suan kepada para habaib di sini. Mudah-mudahan besok saya dikumpulkan yusaruna suma aman habah. Saya cinta kepada para habaib saya cinta. Mudah-mudahan saya tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan saya dikumpulkan dengan orang-orang yang saya senangi. Yusaruna suma aman habah. Panjang sama senang datang para habaib. Kesanin binjing sana janawa etiwi kurang amale. Dikolong not digandengakan kali tiang-tiang panjang zaman ini. Yuk saruna sama anak apa ini gitu. Yang paling penting senaja nawa edwi ngamale krutal gradul ragenah ini. Tapi kita sudah mendatang para habib. Insya Allah benjeng kita digulai. Untuk memang ini. Saya itu nih. Yang kita gundali nampak para habib.
Terus kula barang gak duwe apa-apa, mboten gadah napa-napa nek mboten gandeng dhateng para habaib. Mulane benjing kula panjenengan sam kuleki. Kula sampean kuleki benjing mriku nggih. Para santri sedaya, sampean sing mumpung-mumpung tasih wonten pondok. Sampean duwe masalah gampang nasek ten pondok. Namung takut dan kakang-kakang. Sampean ten oman duwe masalah tunggal. Gulai kancane kadang 10 kilo ra enek ra ketemu. Omong ten pondok sing saestu. Dadi tisafinah fa'inal bakhra amit. Perbaiki pengajian panjenengan. Fa'inal bakhra amit sebab lautannya sangat luas. Saman meneng pun mulih dan masyarakat. Dunia ini kumpul banget. Jangan sampai saman di pondok merasa sudah ngalim. Jangan. Masih banyak kekurangan panjenengan. Malah ini pumpung saman dan pondok. Monggo. Dipun isa ini saestu. Anggini pun pada golek ilmu. Jadi disafi nafain bakro amin. Praumu dandanunu, praumu perbaiki. Praumu gak hawa edw ini gila. Niki monggo didandani. Mereka nopo, fain al bakro amin. Dunia itu luas sekali. Jadi ada sampai ngerasa hawa edw dengan ilmu hawa edw ngalim ada sampai. Mereka neng hawa edw ngerasa ngalim gak gelem ngaji. Ada loh. Gitu, aku ngalim bodoh ngaji. Tapi kalau kita merasa bodoh, mesti cari bagaimana kebodohan kita bisa kita hilangkan. Niki santri kita ngoten niku. Jadi kesane gelem padha mempeng, pompong sama ten pondok. Paling api-api wong niku wong ten pondok. Kancane wong api kabeh. Mboten enten to wong ten pondok sing njak dolan rono mboten enten. Wong ten pondok niku mangke ketemu kancane ngaji, ketemu kancane deres, ketemu kancane sholat. Niku masya Allah paling penak saya setuntun pondok paling baik sekali di pondok santren. Maaf kalau biasa cara Jawa tertinggi bolak-balik cara Jawa mawon saman ke wong Jawa atau janjanin di Indonesia ini rena-rena siji negara tapi bahasanya rakaruan kadai. Tak Jawa niki men bahasanya macam-macam. Jakarta, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar bahasane pun rakaran kadae. Mulane didamelaken tunggal bahasa sing kabeh padha isa nggenu bahasa Indonesia. Niki kabeh insyaallah ngertos kalau dengan bahasa Indonesia insyaallah sumetana. Para bapak, para santri-santri kalian saman pak pompong tasik wonten pondok yang sungguh-sungguh jadi disafinah fa'inlah bakro amik perahumu perbaiki sebab lautan sangat besar kumpung dan pondok sama ngaji sing tenanan belajar yang sungguh sebab dunia itu luas sekali saman makin yang penten kalau sudah di masyarakat tahu. Masya Allah, nyatanya demikian. Ilmu yang saya dapati belum apa-apa. Saya suniku, mulanya pompong dan pondok. Mari apa yang ada di masyarakat sampean, kejadian-kejadian di masyarakat sampean, sampean pelajari. Jadi besok kalau sampean pulang ke masyarakat, sampean ditanya oleh masyarakat, sampean bisa jawab. Masalah-masalah yang ada di masyarakat sampean, sampean bisa jawab. Ini saman ditunggu betul dengan masyarakat sampean. Saman ditunggu. Walaupun saman mondoknya dengan sang sendiri, tapi saman ditunggu. Saman sebagai utusan daerah untuk belajar di pondok pesantren yang akhirnya tadi ditunggu oleh masyarakat. Niki saya itu betul itu. Saman sendo mempeng pungpung sang mondok yang sungguh-sungguh. Apa masalah sampean yang belum tahu sampean pelajari terutama yang ada di masyarakat sampean sampean belum tahu ini sampean pelajari supaya nanti kalau dalam kembang masyarakat tidak gelo sampean ditunggu betul oleh masyarakat sampean. Jadi alhamdulillah sampean oleh Allah Ta'ala dikerentek loh artinya hati kita itu oleh Allah Ta'ala di jadikan cinta kepada cari ilmu. Masya Allah ini suatu nikmat yang besar sekali.
Saman datang dari jauh-jauh. Yang dekat pondok itu kadang-kadang ngaji saja tidak mau. Itu umum itu, di mana-mana demikian. Tapi yang jauh-jauh datang di pondok pesantren perlu untuk mencari ilmu syariat agama Islam. Tapi yang dekat pondok itu kadang-kadang malah tidak pernah ke pondok pesantren. Ini sudah umum itu. Dedek pondok malah orang ngerti apa-apa. Makanya monggo awak dhewe sing tenanan, mari kita yang sungguh-sungguh, mumpung kita masih bisa belajar di pondok pesantren. Api-api wong, baik-baiknya orang itu orang di pondok pesantren, semua orang baik. Saman taunya di pondok itu yang terus Quran, sholat, membaca Quran, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di masyarakat yang tidak karu-karuan itu, keadaan masyarakat yang tidak karu-karuan, paling baik kita itu berada di dalam pesantren dengan mencari ilmu yang kita butuhkan. Itu yang paling enak. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kula sampean ndongakno sak menisuk dikelompokno kalih panjenengan sedaya kalian para ulama niki sing wonten para sahabat pun ada kersane kula mboten keri ya. Kula tak gandol dhateng khabaib dan sahabat-sahabat niki. Perlune kalau nak kenal kali khabaib, kalau kali khabaib ini ku kalau gulai ibing, nak kalau keri, kalau gulai ibib, kalau zaman gandoli, kalau zaman seret, kalau betul enggak ada nopo-nopo, kalau zaman sana, zaman jengah tentu santri ne, kalau khabaib ini ku zaman sing bunga. Insya Allah yusaruna sumana khaba. Besok uang ni dikumpul no sobat di sana ni. Nek panjang dan senang kepada para khaib, insya Allah dikumpulkan kepada para khaib. Betul itu. Makanya api-api wong-wong mondok, wong kelim mondok, ini paling api wong. Api-api wong-wong dan pondok, kancani kabeh ngaji. Nopenten dan pondok lah guyon dolanan bertenenten. Kita kesana temu kita, teman kita ngaji. Kesana teman kita mengajar, kesana teman kita belajar. Paling saya, paling penak di pondok pesantren itu. Kancane wong apik kabeh. Santun masyarakat, sama delok masyarakat sampean. Nggak karo-karuan. Apalagi anak-anak kalau nggak di pondok pesantren. Masya Allah, mengkhawatirkan itu. Walaupun bener, wong tua-tua anak di pondok itu, niku leres sangat niku. Berapa api-api panggonan di pondok. Dan pondok buatan dan ngomong nama sing diomongnya dan pondok ini sedaya ilmu nek gak mulang ngaji terus ini api-api wong yuk sarun nasum mana khabah panjenan makhabah dan poro khabaib muka-muka wa'id di bijin dikumpuk akan kali poro khabaib ini sanajan napa niku awake kurang oleh ibadah muka-muka kali para khabaib ini kawaknya diseret, dikelompokno, dibarengno, mereka tahu awar dan donyong dan lho insya Allah, yuk saruna sama khabaib jadi kawaknya diri podosan kali maka khabaib insya Allah kita kumpulakan jadi binting dikulai ibe, kulorian atau sawar panjangan kula sama tulungi ini ku saya itu syafaat, jeneng syafaat pitulung wong sing api-api ini ku sakit nulungi wong liyane utamane para khabaib niki. Niki zuriyatir rasul sing insyaallah sedaya dipun dadekaken wong sing padha gelem nglakoni agamane baik Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih. Lan awake dinunut melok dhateng para panjenengan niki kersane awake dislamet mulai donya sampai akhirat nggih. Para santri sampean pompong saged mondok sing mempeng. Saman pumbung sakit mendok sing mempeng. Waktu saman jadak jangan dihilangkan untuk main-main. Nek pun mulai tekan pondok ni karek ketune. Nyapa aku biar duk pondok orang mempeng. Sing mempeng ni gue tak saya ketun. Kok nek mempeng guru kaya menutok kok kurang nek mempeng. Nek usah esu. Kalau sudah di masyarakat menemui semua masalah-masalah yang macam-macam. Niku namung ketun lah ketun niku tenburi
Boten enten ketonten ngarep niku. Makanya aja sampai ketun ya monggo kita kerjakan apa yang jadi kewajiban kita di pondok pesantren, terutama belajar terus sing tenanan. Aman tolabal umum babi wari dalsin saya dari rumah Mas Agal Hulop. Ngaji kalau tidak diterus tidak akan bisa hasil. Ngaji itu harus diterus sing tenanan. Aman tolabal umum babi wari dalsin saya dari rumah Mas Agal Hulop. Wong nek ngaji ora diterus niku isane ngati nek mesene gagak wanen. Wanen ning ngerti. Asale putih, asale ireng oleh putih niku lho. Lah gagak ni selajure sampe mati nggih ireng mawon badane ning gagak wanen niku. Dadi wong kapan ngaji gak gelem terus ora bakal iso ngoten mawon. Makanya kesempatan baik sama di pondok pesantren. Masalah-masalah yang sama belum tahu banyak kakak-kakak sampean yang tahu paling enak di pondok pesantren. Saya setuju. Sampean ten omah jeng golek masalah sitok men golek kancane 10 kilo, 20 kilo. Ten pondok pesantren masyaallah kalau mencolot banjek kono mencolot banjek kene. Cari kakak-kakak sampean semua masalah tinggal menanyakan saja. Niki masyaallah barokah wong ten pondok kados ngoten niku. Demikian kan saya kan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.